Belajar pengurangan. Adik-adik, tahukah kalian apa itu pengurangan? Pengurangan adalah mengambil sejumlah angka dari angka tertentu. Perhatikan contoh berikut. Terdapat 4 buah jeruk di atas meja. Seorang anak datang untuk mengambil 1 buah jeruk. Berapa banyak buah jeruk yang tersisa di atas meja? Mari kita hitung banyak buah jeruk yang tersisa. 1, 2, 3. Maka banyak buah jeruk yang tinggal di atas meja ada 3 buah. Dari contoh tersebut, 4 dikurang 1 sama dengan 3. 4 sebagai bilangan pengurang, 1 sebagai bilangan yang dikurangi, 3 sebagai bilangan sisa. Mari kita coba contoh berikutnya. Satu dikurangi 1 sama dengan, misalkan terdapat 1 buah tas. Kita ambil 1 atau dikurangi 1. Maka sisanya sama dengan 0. Dua dikurang 1 sama dengan, misalkan terdapat 2 buah stroberi. Diambil 1. Mari kita hitung sisanya. 1. Maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tiga dikurang 1 sama dengan, misalkan terdapat 3 buah jeruk. Diambil 1. Mari kita hitung sisanya. 1, 2, maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. 4 dikurang 1 sama dengan, misalkan terdapat 4 buah apel. Diambil 1. Mari kita hitung sisanya. 1, 2, 3. Maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. 5 dikurang 1 sama dengan, misalkan terdapat 5 ekor ayam. Diambil 1. Mari kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4. Maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. 6 dikurang 2 sama dengan, misalkan terdapat 6 bebek. Diambil atau dikurangi 2 bebek. 5. Mari kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4. Maka 6 dikurang 2 sama dengan 4. 7 dikurang 3 sama dengan, misalkan terdapat 7 potong kue. Diambil 3 potong kue.
Mari kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4. Maka 7 kurang 3 sama dengan 4. Delapan dikurang empat sama dengan misalkan terdapat 8 ekor kelinci. Diambil 4 ekor kelinci. Mari kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4. Maka 8 dikurang 4 sama dengan 4. Sepuluh dikurang lima sama dengan misalkan terdapat 10 katak. Diambil 5 katak. Mari kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10 dikurang 5 sama dengan 5.